lagu berikutnya yaitu lagu Ros dengan nada pertama yaitu Ros awal maqam. Rumusnya berbunyi Ashraqan nur fil awalim lamma basharatha bi ahmad al amba'u. Inilah rumus atau tausyekh lagu Ros nada pertama. Prakteknya pada surat Luqman ayat 16. Inna 1 2 3. Inna Inna Allah Inna Allah Latifun Latifun Khabir Khabir Inna Allah Ayo Inna Allah Latifun Latifun Akhirnya tuh khabir lagi khabir. Jadi kepalanya agak diangkat begini ya, gitu ya. Inna Allaha latifun khabir. Sekali lagi. Inna Allaha latifun khabir. Berikutnya saya persilahkan 4 kori cilik kita ya untuk membaca ayat tersebut dengan lagu Ros. Berempat baca. Ya, berempat cukup kompak kita dengar saat membaca ayat 16 dengan lagu Ros awal maqam. Saya persilakan juga untuk yang dewasanya. Bang Riswanto, silakan. Inna Allah latifun khabir. Ya, itulah praktek lagu Ros awal maqam yang nadanya sudah mulai terdengar semangat. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa karakter lagu Ros adalah semangat, lantang, tegas. Ini memang membutuhkan suara yang prima. Berikutnya, nada jawab dengan rumus sebagai berikut. Quwwatullahi in tawallat da'ifa ta'ibat fi mirasihi al-aqwiya'u. Itulah rumus lagu Ros nada jawab. Tinggi melengking. Prakteknya
pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 17 surat Luqman. Ya bunayya, 1, 2, 3. Ya bunayya. Bagus. Ya bunayya, lagi. Ya bunayya. Aqimis salata. Aqimis salata. Aqimis salata. Wa'mur bil ma'ruf. Turun ya. Wa'mur bil ma'ruf. Lagi. Wa'mur bil ma'ruf. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. 1, 2, 3. Ya bunayya aqimis salata wa'mur. Turun. Bil ma'ruf wan. Rufiwan. Rufiwan. Ha'anil. 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 Mungkar. Mungkar. Jadi dari awal sampai akhir jawab itu tinggi. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. 1, 2, 3. Turun. Bil ma. Naik. Ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma. Rufi wanha 'anil munkar. Laki, 1, 2, 3. Ya bunayya aqimis salata wa. Rendah. Itu baru jawab yang pertama dari lagu Ros. Nanti ada jawab yang keduanya. Yang perempuan, coba juga, ya. 1, 2, 3. Bagus, seperti itu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Saya berikan contoh terlebih dahulu. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Tinggi. Lagu apa namanya? Ros, nada, jawab.
Jawab yang kedua dari lagu Ros adalah wa'mur, satu, dua, tiga, wa'mur bil ma'ruf, bil ma'ruf fi wan, fi wan ha'anil, ha'anil munkari, munkari wasbir, wasbir ala ma asabak, ala ma asabak, asabak. Ya, sekali lagi kita coba karena ini memang paling tingginya lagu Ros. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Satu, dua, tiga, ayo. Mokari wasbir ala ma asabak. Ya, ditutup dengan kuflah zanjiron. Ini juga masih dalam lagu Ros. Kuflah zanjiron dengan rumus fi mirasihil aqwiya, fi mirasihil aqwiya, itu rumus lagu Ros yang terakhir yang disebut dengan kuflah zanjiron. Inna dzalika, satu, dua, tiga. Inna dzalika, inna dzalika, inna dzalika, min. Tuh, kalau belajar lagu min aja pakai min begitu. Udah jangan ikutin yang ini mah. Inna dzalika min. Ayo. Inna dzalika min. Azmil. 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 Awas, jangan sama dengan nada yang pertama lagu Ros tuh khabir. Ros yang pertama itu khabir. Maka yang ini jangan sama. Inna dzalika min azmil umur. Itulah lagu terakhir atau nada terakhir dari Ros. Inna dzalika, lagi. Inna dzalika min, min azmil, azmil umur, umur. Satu, dua, tiga, kuflah. Inna dzalika min azmil umur. Ibu Marni sendiri. Inna dzalika
Hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan kuflah zanjiran. Inna dhalika min azmil umur. Sama-sama. 1, 2, 3.